السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بعد الله سبحانه وتعالى pada pagi Jumat hari yang paling mulia di dalam sepekan 9 atau 8 Zulhijjah 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya setiap Jumat pagi Jumat hari yang paling mulia di dalam sepekan maka kita sebenarnya membaca kitab Fiqhul Ad'ayati wal Adhkar. Kitab Fiqih berdoa dan berzikir yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala akan tetapi hari Jumat ini <tuh> mulai kemarin dan juga tadi malam banyak sekali yang bertanya tentang status puasa hari Arafah terutama di bulan Zulhijjah ini maka untuk memudahkan jawaban atas itu semua meskipun sebagiannya sudah saya jawab melalui SMS dan yang lain-lainnya dari media sosial yang begitu banyak maka untuk memudahkan kaum muslim mengenal akan hal ini dan juga agar jawabannya lebih maksimal maka insyaallah ta'ala pada pagi ini kita akan Membahas kajian tematik, yaitu kajian Islam ilmiah seputar puasa di bulan Zulhijjah dan juga puasa sunnah Arafah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diperhatikan baik-baik beberapa hadis berikut dan dari hadis-hadis tersebut nanti kita akan mengambil beberapa faedah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala dan juga oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Yaitu عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دي تكلم عن أحد beliau berpuasa sembilan hari dari bulan Dhul Hijjah. Sembilan hari dari bulan Dhul Hijjah. Jadi maksud tis'an min Dhul Hijjah adalah tanggal satu sampai tanggal sembilan. Dan berpuasa hari Ashura. Yaitu tanggal sepuluh dari bulan Allah Al-Muharram wa thalathati ayyam min kulli syahr dan tiga hari dari setiap bulan awwal utsnaini min yaitu Senin yang pertama dari bulan dan dua hari Kamis Senin yang pertama dari bulan dan dua hari Kamis hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berpuasa di hari-hari pertama bulan Dhul Hijjah adalah salah satu salah satu yang merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama lagi di sana ada hadis yang lain yang menekankan akan hal ini meskipun hadis yang menekankan ini umum bentuknya akan tetapi dia menekankan hadis yang kita baca tadi yaitu hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min ayamin al'amalus shalihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ashr tidak ada hari-hari beramal salih di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini. Lihat, hadis ini menunjukkan beramal salih di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Adalah amal-amal salih yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah. Lihat, para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, tidak juga berjihad di jalan Allah. Maksudnya, pertanyaan para sahabat ini adalah, wahai Rasulullah, apakah juga berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi wa malihi falam yarji' min dzalika bi tidak juga berjihad di jalan Allah maksudnya mampu mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijah kecuali seseorang yang keluar membawa hartanya dan berjuang dengan nyawanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia meninggal mati syahid di medan pertempuran. Berdasarkan dua hadis ini, kita tidak ragukan bahwa berpuasa adalah amal saleh. Berpuasa adalah amal saleh. Oleh karenanya tidak mengapa seseorang berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 karena puasa termasuk amal soleh terutama lagi tadi ada hadis tambahan riwayat An-Nasai dari salah seorang istri Rasulullah kana yasumu tis'an min dhil Nabi Muhammad SAW sering berpuasa tanggal 9 dhul -Hijjah. ini menunjukkan bahwasanya berpuasa tanggal 9 dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sangat diutamakan. Adapun sebagian orang yang mengatakan berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah mengatakan bahwasanya itu belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Dan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah kalau dikerjakan maka itu bidah. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat, riwayat Muslim, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Mara'i tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman fil ashri qatu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah sama sekali." Ini penekanan yang kuat dari seorang yang jabal gunung gunung di dalam ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini kuat dan perkataan Aisyah meniadakan puasa tanggal 10 eh, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah. Timbullah permasalahan di tengah masyarakat. Maka jawabannya dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yaitu sebagaimana yang beliau katakan في من كتاب اليوم المنهاد شرحناه إلى صحيح مسلم ابن ما فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر بالتفصيل Perkataan Aisyah tadi yang meniadakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa 10 hari pertama bulan Dhuhr sama sekali ditafsiri bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berpuasa karena ada sebuah sebab yang menyebabkan beliau akhirnya tidak berpuasa. Yaitu sakit atau bepergian atau selain keduanya atau... Aisyah radhiyallahu anha beliau melihat memang tidak berpuasa di dalam hari-hari tersebut. Ini tidak melazimkan tidak berpuasanya pada saat yang bersamaan. Ini tidak melazimkan bahwa tidak boleh berpuasa pada saat yang yang bersamaan. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan di dalam perkataan beliau yang lain, wa yadullu ala hadza ta'wili hadis ba'd azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan akan penafsiran ini adalah riwayat dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min dzilhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama dari bulan eh 9 hari pertama bulan Zulhijjah wa yaum Asyura dan pada hari Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr dan berpuasa 3 hari di setiap bulan awal itsnain min asyhar wal khamisain Hadis riwayat Imam Abu Daud Jadi sudah kita dapat jawabannya bahwa yang melarang untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah berdasar dengan perkataan Aisyah. Perkataan Aisyah dilihat dari zahirnya dia kuat, akan tetapi bisa ditafsiri sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, dijawab juga oleh Imam bin Uthaymin, riwayat Aisyah ini. Beliau mengatakan, siapa yang berani menunjukkan adanya larangan berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dhul Hijjah. Maka otomatis tidak ada. Karena tidak ada hadis riwayat yang menunjukkan larangan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dhul Hijjah. Otomatis kalau tidak ada larangan kembali kepada hukum asal. Yang hukum asalnya adalah boleh beramal saleh apapun di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Yang hukum asalnya adalah boleh beramal saleh apapun di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka beliau kemudian bahkan mengecam. Aneh sebagian orang ini. Orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul dikecam. Dikatakan melakukan perbuatan bidah, sedangkan yang benar-benar melakukan perbuatan bidah tidak diperingatkan dengan keras. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga berkata dalam perkataan beliau yang lain dalam kitab Al-Minhad syarah Nawawi ala sahih muslim fi sawmi tis'ati maka bukan berpuasa di sembilan hari pertama bulan Dhul ini sesuatu yang dibenci bal hiya mustahabbatun istihbaban Shadidan tetapi dia sangat dianjurkan dengan penganjuran yang benar-benar ditekankan la siyamat tas'u minha wa terutama berpuasa pada tanggal sembilannya dan dia adalah hari Arafah yang apalagi sekarang akan tetapi sekarang sebagian besar kaum muslim masih bingung ya puasa hari Arafah kapan puasa hari Arafah kapan ada seratus kali namun takun lawan-lawan Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Taib, perhatikan baik, perhatikan baik-baik. Itu hadis yang pertama dan itu permasalahan pertama. Berpuasa tanggal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dhul Hijjah. Sudah dipahami baik-baik bahwa di sana ada yang meniadakan puasa tersebut, tetapi pendapat itu lemah. Yang benar adalah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bahkan sering Rasulullah setiap tahunnya berpuasa. Kemudian sekarang permasalahan kedua, puasa hari Arafah. Dan biasanya para ikhwas kalian, sebagaimana yang dikatakan oleh kawan-kawan ulun, bingung tentang permasalahan puasa, bolehkah puasa dari mulai tanggal 1, tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kebiasaannya, nang berbicara ini atau sebagiannya yang berbicara ini, sukanya makan. Kada puasa juga ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah. Jadi malam debat melalui internet. Ini dalilnya, ini dalilnya. Bisa makan sidin. Ada manfaat. Tapi para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik. Sekarang poin yang kedua tentang puasa hari Arafah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an sanatan lati qablahu walati ba'dahu. Berpuasa hari arafah, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, satu tahun sesudahnya. Yang saya ingin tekankan dari sini adalah bahwa seorang muslim semestinya ketika dia mengetahui keutamaan sebuah amal akan menghapuskan dosa maka dia harus benar-benar memperjuangkan amal tersebut agar bisa dia termasuk orang yang mengerjakannya ya orang yang mengerjakannya meskipun mungkin dalam keadaan sakit meskipun mungkin dalam keadaan sibuk maka semaksimal mungkin dia bisa mengerjakannya kecuali mungkin dalam keadaan nifas atau haid maka itu takdir Allah Subhanahu wa taala Para yang dirahmati oleh Allah, tetapi ingat juga, puasa hari Arafah puasa sunnah. Yang tidak berpuasa sekarang tidak tercela. Tidak tercela karena ijma' ulama bahwa dia adalah sunnah, bukan wajib. Yang tidak berpuasa sekarang tidak dicela dan jangan disambat-sambati. Ya. Dan jangan tidak usah berpura-pura puasa. <laughs> ya sudah kalau tidak puasa selesai. Kenapa? ya ini para ikhwas kalian seperti saya kemarin ditanya mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran oleh Allah yaitu seorang yang menaikkan ibadah haji sudah tahun kemarin tidak jadi karena satu dan lain hal padahal sudah selamatan sudah syukuran sudah macam-macam tahun ini pun karena ada satu dan lain hal tidak jadi juga ya maka pertanyaannya coba lihat Apakah saya tetap di Jakarta ataukah saya pulang ke kampung saya? Ya, pulang ya, Akhi. Kenapa kita mengerjakan ibadah haji karena Allah? Apakah malu karena seseorang karena memang takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Sama ketika kita berpuasa, mungkin tadi uh, mungkin Tadi malam gak sempat sahur, sedangkan kalau tidak sahur dia puasanya akan lemah. Padahal dia harus bekerja dan semisalnya dengan alasan-alasan yang macam-macam, akhirnya dia tidak berpuasa. Maka kalau seandainya adat terungkap bahwasanya dia tidak berpuasa, kenapa? Puasa sunnah tidak tidak terlarang orang meninggalkannya. Akan tetapi dia akan meninggalkan sesuatu yang sangat utama, yaitu Seamalan yang mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Mungkin ketika sahur, dia terlambat. Yang sahur saja kadang-kadang terlambat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik tadi. Di Rumah Ulun. E, ada sebagian orang yang, kan ada hadis rasul riwayat Bukhari, riwayat Abu, Abu Hurairah bahwa jika sami'a ahadukumul fala hatta yaqdhi hajatahu minhu jika salah seorang dari kalian mendengar orang yang memandangkan azan, maka apa yang di tangan ketika dia sedang sahur, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan apa yang ada di tangannya tersebut. Ini maksud hadis adalah orang yang apabila dia mungkin terlambat makan atau terlambat bangun akhirnya dia makan, kemudian pas lagi makan makan tersebut dia di tangannya masih ada sahur, masih ada sesuatu, maka itu dihabiskan dan itu boleh. Kalau misalkan sudah ada. Bukan berarti ya, dia kondisikan yang seperti itu di sini teh di sini ano apa ngaranya di sini piring di sini maka bawa nampannya sekalian letakkan itu beratan di situ makan di situ bukan dikondisikan akan tetapi kalau terjadi seperti itu baru boleh ya, subhanallah Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke permasalahan tadi. Jadi puasa hari Arafah sangat dianjurkan dan saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada bapak ibu sekalian bahwa apabila ada amalan apapun bentuknya amalankah ucapankah yang menghapuskan dosa maka jangan pernah remehkan kalau bisa kita ikut termasuk pemain di dalam amalan tersebut karena kenapa? karena manusia anak Adam tidak pernah lepas dari dosa. Dengan beberapa sebab anak Adam tidak pernah lepas dari dosa. Pertama, dengan pernyataan Rasulullah kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Yang kedua, sifat-sifat manusia yang buruk yang Allah tabiatkan kepada manusia. Yang ketiga, di dalam diri manusia ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Inna bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Yang keempat, syaitan senantiasa mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Inna syaitan yajri fi bani adam majradam. Sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh manusia sebagaimana mengalirnya se 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 mengalirnya darah ini beberapa sebab kenapa manusia tidak lepas dari dosa maka oleh karena itu belum nanti lingkungan penyebab yang lain ya banyak beberapa sebab oleh karena itu amalan apa saja yang mendatangkan ampunan maka jangan pernah remehkan karena kita tidak lepas dari dosa terutama lagi Allah melarang kita untuk mensucikan merasa suci diri kita Allah berfirman janganlah kalian mensucikan diri kalian. Dia, yaitu Allah, lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Tetapi, karena puasa sunnah, puasa arafah adalah puasa sunnah, maka tidak berdosa orang meninggalkannya. Jangan sampai dinaikkan ke derajat wajib, kecuali dengan dalil. Maka tidak tercela orang meninggalkannya, terutama karena satu dan lain hal. Ya, Taip. Itu permasalahan yang pertama yang berkaitan dengan Arafah. Permasalahan yang lain yang berkaitan dengan Arafah adalah yaitu puasa hari Arafah berkaitan dengan hari Arafah. Makanya disebutkan dalam hadis siyamu yaumi Arafah bukan siyamu Arafah. Berpuasa hari Arafah itu berkaitan dengan puasa pada hari Arafah. Dan hari Arafah adalah nama lain dari tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana Asyuro, nama lain dari tanggal 10 Muharram. Muhar Oleh karenanya, puasa hari Arafah berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah dimanapun kita berada. Di Mekah, kah, di luar Mekah, kah, benua Asia, benua Afrika, Amerika, Australia, terserah. Yang penting, berpuasa tanggal 9 Dhul Hijjah, yaitu berpuasa hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun sesudah kalau sudah kita pahami ini dan ini pun untuk orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji Adapun yang menunaikan ibadah haji maka dimakruhkan mereka untuk berpuasa pada hari Arafah karena hari Arafah mereka dituntut untuk berwukuf dan di wukuf mereka di disyariatkan dengan sangat untuk berdoa dan itu membutuhkan membutuhkan kekuatan kalau dia berpuasa maka dia nanti akan lemah terutama perjalanan dari mina ke mekka arafah dahulu tidak seperti sekarang sekarang naik kereta 15 menit atau 10 menit selesai ya, makanya orang-orang yang menaikkan ibadah haji tidak secapek dahulu tidak secapek dahulu yang jelas para ikhwas kalian Puasa hari Arafah Hanya disyariatkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji Kalau sudah kita pahami bahwasanya Puasa hari Arafah Berkaitan dengan hari Arafah Dan itu disyariatkan hanya untuk orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji Maka dari sini kita akan mengambil sebuah kemudahan Yaitu syariat Islam tetap akan bisa dilaksanakan Sampai akhir zaman karena karakteristik ciri dasar syariat Islam itu adalah syumuliyah. Wa arsalna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu kecuali rahmat untuk alam semesta. Jadi dia syumuliyah global. Ajarannya itu global, tidak untuk satu kaum, satu bangsa dan tidak untuk uh, khusus untuk kaum yang lain, kemudian kaum yang lain tidak bisa, tidak. Semua dari umat manusia bisa mengerjakannya. Dan karakteristik dari ajaran Islam yang lain, yaitu abadi, al-abadiyah. Artinya ajaran dari mulai 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bisa dikerjakan sampai nanti akhir zaman. Sampai hari kiamat. Itu namanya abadi. Berdasarkan dalil, al-yawma akmal tulakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Makanya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ajarannya itu sempurna sampai akhir zaman tidak bisa berubah. Berarti dua karakteristiknya: bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja, bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Kalau sudah kita pahami, ini kaitkan dengan puasa Arafah. Maka pendapat yang paling kuat adalah puasa hari Arafah dikaitkan dengan hari, bukan karena wukuf di Arafah. Karena kalau dikaitkan dengan wukuf di Arafah, apa yang akan terjadi? Orang-orang yang jauh dari Mekah, kalau seandainya mereka tidak sampai informasi bahwasanya wukuf tanggal sekian, maka ini berarti mereka susah untuk berpuasanya. Akhirnya tidak kenalah tadi. Karakteristik syariat Islam tadi yaitu sumuliah umum syariat Nabi Muhammad SAW atau abadi. Coba misalkan ya di pegunungan yang tidak ada televisi, tidak ada informasi, tidak ada uh, komunikasi, ya di pegunungan sana atau di pedalaman hutan tidak ada televisi, informasi, tidak tidak ada teknologi untuk mencapai berita maka apa yang terjadi bagaimana mereka berpuasanya berkaitan dengan apa dengan sembilan zul hijjah kita kan tahu Mekah wukuf hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima orang-orang yang berwukuf pada hari ini wukuf pada hari ini karena ada informasi ada teknologi ada komunikasi ya ada media sosial sedangkan zaman dahulu atau orang-orang yang tinggal di pedalaman zaman dahulu 100 tahunan Arab Saudi tidak ada yang seperti ini jangan eh, jangan komunikasi dulu ya ulur masuk ke Arab Saudi tahun 2001 itu tidak boleh itu handphone handphone itu yang salah satu merek handphone yang handphonenya itu besar kalau ditawakakan kucing kucingnya mati itu nol handphonenya ya dan tidak ada yang memiliki itu kecuali miliader. Kenapa? Karena boleh punya handphone asalkan menyetor puluhan ribu real ke bank. Dahulu. Ya, Setelah dua tahun, tiga tahun, baru setelah itu dibuka bebas. Boleh siapa saja memiliki handphone. Itu pun dengan syarat sangat ketat sekarang. Ee, harus memiliki e-commerce dan semisalnya karena tidak boleh tidak bisa mengisi pulsa kecuali harus memasukkan nomor KTP ini peraturan di sana sekarang. Nah, kalau seandainya 100 tahun yang lalu, bagaimana? Tidak ada dikenal eh, komunikasi, teknologi, media sosial. Akhirnya orang menentukan puasa hari Arafah dengan 9 Zulhijjah, bukan dengan wukuf Arafah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya poin ketiga, bahwasanya puasa hari Arafah ini dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah ya tanggal 9 Zulhijjah. Sebab yang kedua, kenapa kita mengaitkan puasa hari Arafah dengan tanggal 9 Zulhijjah? Jadi kalau ditanya, kenapa puasa hari Arafah dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah? Karena satu, syariat Islam itu abadi dan global. Tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan meng mengikuti tanggal. Sebab yang kedua, kenapa puasa hari Arafah dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah? Yaitu karena ada sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena puasa hari Arafah sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji hajinya Nabi Muhammad SAW tanggal eh, pada tahun 10 Hijriah karena Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriah beliau meninggal dan Haji Nabi Muhammad SAW adalah Haji Wada dan Haji Pertama, yang setelah itu beliau meninggal. Dan puasa hari Arafah ada sebelum beliau berhaji, menunjukkan bahwasanya puasa hari Arafah tidak terkait dengan Haji Rasulullah SAW, dengan Haji tetapi dengan tanggal 9. Setelah ini maka kita akan bisa jawab permasalahan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini terutama hari ini. Orang bingung, Ustaz, puasa hari Arafah apabila Jumatkah, Sabtukah? Di Arab Saudi sedang wukuf sekarang yaitu Jumat. Kemudian di Indonesia penentuan sekarang masih tanggal 7 Zulhijjah atau tanggal delapan 8 mohon maaf. 8 Zulhijjah. Berarti bukan hukum. Maka pertanyaannya puasa hari Arafah bila Jumat sabtukah Sabtu kah? Maka jawabannya mudah. Yaitu puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah atas apa? Atas Arab Saudi kah atas Indonesia kah? Nah, ini permasalahan lain. Permasalahannya adalah Apakah kita mengikuti Arab Saudi atau mengikuti Indonesia? Maka jawabannya Ini permasalahan dari puasa hari Arafah. Yaitu apakah puasa hari Arafah mengikuti keputusan negara Arab Saudi yang terjadi wukuf di sana atau mengikuti penglihatan masing-masing di setiap negara. Maka pertanyaan ini akan kita mudah jawab yaitu dengan memahami apa yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwasanya puasa hari Arafah tidak berkaitan dengan dengan wukuf di Arafah, tetapi berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijah. Otomatis kalau setiap negara memiliki penglihatan masing-masing, maka Indonesia mengikuti mengikuti keputusan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Maka jangan bingung untuk tahun ini. Untung karena membimu, ini kan ya. videonya nanti akan ditonton tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun ini, ya, yaitu puasa hari Arafah. Bagi yang berada di Indonesia, yang tidak menunaikan ibadah haji, maka tanggal 9 Zulhijjah hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2010. Eh, 2014. Ya, 2014. Ini sudah dipahami ya. Kenapa demikian ustadz? Karena tadi sudah kita jelaskan awal awalnya tadi. Kenapa tidak mengikuti Arab Saudi? Karena tadi sudah kita jelaskan awal awalnya. Mudah mudahan bapak juga bisa bisa memahaminya. Baik, kalau sudah uh, hal itu diketahui bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menambahkan sedikit yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW melarang orang yang berpuasa pada hari Arafah, orang yang menaikkan ibadah haji untuk berpuasa pada hari Arafah. Hal ini berdasarkan hadis Rasul SAW, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini saya bacakan untuk apa? Menunjukkan orang yang menaikkan ibadah haji tidak usah puasa, ya tidak usah puasa. An umil fadl

Sebagian mereka mengatakan huwa saim. Karena dulu pak, yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW sekitar 114.000 orang. Ya, itu tidak ada dulu mikrofon, tidak ada dulu eh, apa namanya media sosial yang susah, yang mudah untuk memberitahukan. Jadi para sahabat jelas bertengkar mereka. Nabi puasa nggak? Ada yang mengatakan puasa, ada yang mengatakan tidak puasa. Dan lalu Umul Fadl punya cara berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa sebuah bejana yang berisi susu maka beliau pun berdiri di atas onta beliau sambil meminum menunjukkan bahwasanya hari Arafah dianjurkan yang menaikkan ibadah haji untuk tidak tidak berpuasa nah, ini hanya sebagai penekanan hadis ini juga terdapat faedah bolehnya minum sambil berdiri jika ada keperluan. Jika ada keperluan. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan. Yaitu poin yang ketiga ini. Ya, poin yang ketiga, puasa di hari-hari terlarang apa saja hari-hari terlarang tersebut. Nanti berkaitan dengan Puasa Idul Adha berkaitan juga dengan puasa Arafah yang terletak antara Jumat dan Sabtu karena termasuk hari-hari terlarang. Sekarang hari-hari terlarang untuk berpuasa. Yang pertama, diharamkan berpuasa hari Idul Adha dan Idul Fitr. Hal ini berdasarkan hadis atau beberapa hadis. Perhatikan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi Ubaid Maula ibnu Azhar Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abu Ubaid Maula Abi Azhar Maula ibnu Azhar berkata, aku pernah melakukan Idul Fitr bersama atau melakukan Idul Adha bersama Umar bin Khattab. Lalu beliau bersabda berkata, hadani yomani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansyamihimah. Dua hari ini Idul Adha dan Idul Fitr dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada dua hari ini. Yauma fitrikum min siyamiikum wa yaumal akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Hari berpuasa kalian dari berpuasa kalian dan hari yang lain adalah kalian makan di dalamnya sembelihan-sembelihan kalian. Jadi kenapa Idul Adha dan Idul Fitr dilarang untuk berpuasa karena satu Idul Fitr adalah hari untuk berbuka setelah berpuasa selama sebulan Ramadan. Sedangkan hari Idul Adha, kenapa dilarang untuk berpuasa? Eh berpuasa karena hari memakan di dalamnya kalian kurban-kurban kalian, hewan-hewan kurban kalian atau daging-daging hewan kurban kalian. Ini dua sebab. Berarti dalam hadis ini kita ambil pelajaran sebab hikmah kenapa dilarang puasa Idul Adha dan Idul Fitr Idul Fitr tadi apa pak? Karena berpuasa berbuka dari puasa Idul Adha karena makan daging hewan kurbannya ya. Coba perhatikan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab juga. Ya nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil <coughs> ini ini perkataan Umar bin Khattab bagus untuk dibaca ketika khutbah Aid sehingga benar-benar mencontoh salafus saleh. Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian untuk berpuasa pada dua hari ini. Amma ahaduhuma fitrakum min Salah satunya adalah berpuasa dilarang pada hari Idul Fitr karena dia adalah hari kalian berbuka dari puasa kalian setelah sebulan berpuasa. Wa ammal min nusukikum. Adapun Idul Adha adalah hari yang kalian makan dari daging hewan kurban, daging hewan kurban kalian. Taib, ada lagi hadis yang lain yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi saw yaumil fitr wa yaumin nahr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Ya, hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Termasuk hal yang merupakan hadis tentang larangan berpuasa hari Idul Adha dan hari Idul Fitr adalah yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yunha ansyamaini wa bay'ataini alfitr wan nahr wal Dilarang untuk du, berpuasa pada dua hari dan berjual beli dengan tata cara dua tata cara jual beli. Berpuasa pada dua hari yang dilarang yaitu hari Idul Adha, hari Idul Fitr. Dan dua tata cara jual beli yang dilarang yaitu dengan Al-Mulamasah dan Al-Munabadah. Tidak cukup waktunya saya jelaskan apa itu Mulamasah dan Munabadah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang larangan berpuasa pada hari Idul Adha dan Idul Fitr. Itu hadis dari Amr Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu jaa rojulun il pernah seseorang datang kepada Abdullah bin Amr bin As fakala rojulun nazar an yasuma yawman. pernah seseorang berpuas bernazar bernazar itu adalah mewajibkan sesuatu kepada dirinya dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu nazar namanya. Ya. Dan nazar ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Kalau saya sembuh, maka saya akan bersedekah. Tidak sembuh, tidak bersedekah sedekah. Ya. Rajulun nadhara an Pernah seseorang bernazar mewajibkan puasa untuk dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya pada suatu hari. Azunnuhu kala yaumal isnin. yaitu aku mengira itu hari isnin, hari Senin. Fawafaqa dhalika yaum a'idin. Maka ternyata hari Senin itu bertepatan dengan hari id, dengan salat id. Idul Fitr maka bagaimana faqala bin Umar amar Allah biwafa'in nadhr wa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi hadzal yawm Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan nazar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berpuasa pada hari Idul Fitr atau Idul Adha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan kita berpuasa pada hari Idul Fitr ataupun Idul Adha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan kalau sudah kita tahu dalil-dalil tadi bahkan Imam Nawawi menukil ijma' haramnya berpuasa pada hari Idul Adha dan Idul Fitr. Yaitu nukilan beliau disebutkan di dalam kitab al minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim wa qad ajma'al ulama ala tahrimi shaum hadzain al yawmain bi kulli maka para ulama telah bersepakat untuk pengharaman berpuasa dua hari ini Idul Adha dan Idul Fitr dalam keadaan bagaimanapun sawaun an atau tatawuin atau atau baik itu puasanya karena nazar, karena sunnah atau karena puasa kafarat tetap tidak boleh sebabnya apapun ya ini ijma daripada ulama tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada hari ini ya ini para ikhwaskan dan ini pendapatnya Mayoritas para ulama dilarang untuk berpuasa di dalam dua hari ini. Sekarang puasa yang terlarang kedua adalah puasa hari-hari tasyrik. Ya, dan juga tema kita yang ketiga tadi adalah hari-hari yang dilarang puasa. Hari Idul Adha, Idul Fitr itu yang pertama. Yang kedua hari tasyrik. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari tasyrik Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah perhatikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nubaisah Al-Hudhali. Bagus nama anak Nubaisah. Al-Hudhali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut Tasyriq ayyamu aklin wa syurb." Dalam riwayat yang lain, "wa dzikrullah." Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan minum. Dan tambahan riwayat yang lain yaitu dan juga hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Makanya dianjurkan kita di hari-hari tasyrik sampai hari-hari tasyrik bertakbir. Karena dia adalah hari hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan haramnya berpuasa pada hari-hari tasyrik yaitu hadis riwayat muslim. Dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa aus ibna al-hudatsan ayyamat tasyrik fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyamu mina aklu aklun wa syurbun bahwa hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau dan Aus bin al-Hudatsan pada hari tasyrik yaitu ini ketika di Mina kejadiannya ketika di Mina maka Beliau berdua ini Ka'ab bin Malik dan juga Aus bin Al-Hudasan diperintahkan untuk berseru di tengah para sahabat. Apa seruannya? Tidak ada yang masuk dalam surga kecuali orang beriman. Itu satu. Yang kedua, hari-hari mabit di Mina, yaitu hari-hari tasyrik, itu adalah hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain riwayat Bukhari yang menunjukkan akan hal ini juga dilarangnya berpuasa pada hari-hari tasyrik ya hadis Aisyah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu mereka berdua berkata lam fi yasumna illa liman lam istri-istri Rasulullah tidak diringankan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan istri-istri Rasulullah adalah puasa sampai terjadi perkataan ini ya kan. makanya saudari-saudari muslimah memang wajar untuk berpuasa ya karena mereka kebanyakan kegiatan mereka di rumah tidak terlalu berkaitan dengan e, apa matahari panas Adapun laki-laki wajar kalau seandainya dia karena keluar bekerja dan semisalnya mencari nafkah maka susah untuk dia untuk berpuasa akan tetapi perempuan di dalam rumah, mungkin pekerjaannya berkaitan dengan rumah, ya, dan tidak terlalu membutuhkan hal-hal yang terlalu berat, maka dianjurkan banyak untuk banyak untuk berpuasa. Fi tidak diringankan di hari-hari tasyrik para istri-istri Rasulullah berpuasa kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hewan hadiu untuk disembelih sebagai kewajiban bagi yang menunaikan ibadah haji tamattu dan qiran. Orang yang menunaikan ibadah haji tamatu dan qiran, mereka di uh, mereka di uh, apa namanya? diwajibkan untuk menyembelih hewan hadiu. Tetapi kalau tidak mampu untuk membeli, maka diperbolehkan untuk berpuasa tiga hari. Nah, tiga hari ini bisa di hari-hari tasyrik. Ini bagi yang tidak menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemudian, Perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan anna fil haditsi alladzi rawahu muslim wa min al ahadits dalilun liman qala la yasihhu tasyriq bihalin bahwasanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya ada sebuah dalil bagi siapa yang berpendapat tidak sah berpuasa hari-hari tasyrik walau keadaan bagaimanapun dan ini adalah pendapatnya mazhab Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Ibnul Munzir ya dan yang selain keduanya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang belum saya ucapkan tentang diharamkannya berpuasa pada hari hari-hari tasyrik. Baik, sekarang para ikhwan sekalian ada saya langsung masuk kepada hari Jumat dan Sabtu. Berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Di antaranya yaitu berpuasa pada hari Jumat sekarang. Ya, sekarang. Dan pada hari Sabtu nanti kita akan sebutkan. Hadis-hadis yang menunjukkan puasa hari Jumat dilarang adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma qablahu yasuma ba'dahu." Tidak boleh seseorang berpuasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa sebelumnya, hari sebelumnya berarti hari Kamis atau hari sesudahnya berarti hari Sabtu. Nah, ini para ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya berpuasa pada hari Jumat tersendiri dilarang. Tersendiri dilarang. Kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya Di dalam riwayat Imam Muslim ada riwayat yang lain. La takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin bain bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bi shiyamin bainil ayyam illa an yakuna fi saumi yasumu ahadukum. Artinya, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat Beribadah dibandingkan malam-malam yang lain Nah disinilah tercelaknya sebagian orang yang mengkhususkan ibadah di malam Jumat Tidak beribadah di malam-malam yang lain Misalkan membaca solawatan hanya khusus malam Jumat Membaca uh, Yasinan atau apapun hanya khusus malam Jumat Ini dalilnya pelarangan Ini dalilnya pelarangan Ya, Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah-ibadah tertentu Dan tidak boleh mengkhususkan hari Jumat berpuasa di antara hari-hari yang -hari lain, lain kecuali berpuasa yang kalian kebiasaan berpuasa pada itu. Seperti misalkan puasa hari Arafah. Eh, puasa Idul uh, Sunan Abu Daud. Puasa Abu Daud. Ya, puasa Nabi Daud. Bukan Abu Daud. Puasa Nabi Daud. Ya, puasa hari Arafah. Puasa hari-hari yang kita memang kebiasaan kita berpuasa atau pas bertepatan dengan 13, 14, 15 ya ini tidak mengapa seseorang berpuasa pada hari Jumat karena yang dilarang adalah puasa tersendiri tanpa sebab karena hari Jumatnya nah, ini dilarang ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu beliau ditanya Anaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an jum'ah wahai Jabir Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada hari Jumat? Beliau mengatakan naam, iya. Dan di sana ada tambahan an yufroda bi saum dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam untuk berpuasa tersendiri tanpa sebab pada hari Jumat tersendiri pada sebab tanpa hari Jumat. Ada lagi riwayat yang lain, riwayat Bukhari. Riwayat yang saya bacakan tadi riwayat Bukhari dan Muslim ini sekarang riwayat Bukhari. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha beliau bercerita anna nabiya sallallahu alaihi Wasallam sallam dakhala alaiha yaumal jum'ah wa hiya sa'iwah pernah nabi Muhammad sallallahu alaihi wa menemui beliau pada hari jum'at dalam keadaan sedang berpuasa juairiyah faqala asumti ams wahai juairiyah puasa enggak kamu kemarin hari kamis kemudian beliau menjawab tidak la kemudian nabi Muhammad sallallahu alaihi wa bersabda turidina antasumi ghadan Apakah kamu akan berpuasa besok, Sabtunya? Maka beliau menjawab, La, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Faaftiri, kalau begitu berbukalah. Maka ketika seseorang ingin berpuasa hari Jumat, dia harus berpuasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkataan menarik dari Imam Ibn Baaz rahimahullah. Perhatikan. Perkataan beliau Idza sama qablahu yauman aw ba'dahu yauman zalal mahdzur. Jika orang berpuasa sehari sebelum hari Jumat yaitu hari Kamis atau sehari sesudah hari Jumat yaitu hari Sabtu, maka puasa hari Jumat yang terlarang tersebut sudah tidak terlarang lagi. Wa shaumu yaumil Jum'ah qada'an an Ramadan. Taraka ifradahu ahwab. Artinya berpuasa hari Jumat sebagai qada Ramadan ya Jangan sampai meninggal, jangan sampai tersendiri. Ini lebih hati-hati. Jadi kalau seandainya kita puasa, punya hutang Ramadan, kita ingin berpuasa hari Jumat untuk mengkodok Ramadan puasa Ramadan kita tadi. Maka beliau mengatakan lebih baik kalau puasa Jumat tersendiri meskipun mengkodok puasa Ramadan, maka lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi au yasumu yawman ba'dahu aw qablahu atau berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya amma saumu yaumi arrafah sekarang masalah kita adapun berpuasa pada hari Arafah yaumal jum'ah pada hari Jumat kalau seandainya mereka mengikuti Saudi Puasa hari Jumat ini, hari ini. Untuk hari Arafah. Maka ini boleh. Karena dia berpuasa bukan karena hari Jumatnya. Akan tetapi karena hari Arafahnya. Nah, ke depan-depan nanti kalau seandainya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, sudah kita tahu jawabannya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena berpuasanya bukan karena ingin hari Jumatnya, tetapi karena hari Arafahnya. Taib. Sekarang permasalahan selanjutnya puasa hari Sabtu secara tersendiri. Seperti misalkan kita sekarang yang berada di Indonesia hari Arafah berdasarkan keputusan pemerintah Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hari Sabtu tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan 4 Oktober 2014. Bagaimana ini puasanya? Lihat dulu kita permasalahannya, kita taksil dulu. Kita landasi diri kita dengan ilmu pengetahuan dulu. Apa hukum berpuasa hari Sabtu secara tersendiri? Maka jawabannya lihat perhatikan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud. Ya, riwayat Imam Abu Daud. dari As-Samma radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid 'alaikum wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabatin aw 'uda syajaratin falyamduhu. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu ini larangan dan sering saya ucapkan setiap larangan asal hukumnya pengharaman nah itu kan pentingnya yang seperti ini pentingnya, setiap larangan asal hukumnya pengharaman, kecuali yang diwajibkan atas kalian, yaitu kecuali kalau seandainya puasa Ramadan hari Sabtu, nggak mungkin kita nggak puasa. Puasa yang diwajibkan atas kalian, kalau mes, meskipun eh, jika kalian tidak menda, jika salah seorang dari kalian tidak mendapati kecuali kulit dari pohon anggur atau ranting dari sebuah pohon maka hendaklah dia kunyah kulit tersebut atau ranting tersebut untuk berbuka hari Sabtu ini menunjukkan penekanan sampai kulit dari pohon anggurnya kalau tidak ada apa-apa maka silahkan kalian berbuka jangan puasa hari Sabtu menunjukkan sangat-sangat penekanan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Wallahu alam derajat hadisnya adalah sahih. Ya. Derajat hadisnya adalah sahih. Hadis ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan dia terhapus dengan hadis yang lain. Seperti hadis hari Jumat tadi. Kecuali berpuasa setelahnya. Berarti setelahnya hari Sabtu. Ini menunjukkan bahwasanya berpuleh, boleh berpuasa pada hari hari Sabtu. Wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz mengatakan hadis ini muttarib. Goncang hadisnya. Sanatnya goncang, berarti lemah kalau lemah selesai berarti kita puasa besok hari nggak jadi masalah kenapa? karena larangannya apa? lemah paham maksud saya pak? kalau hadisnya lemah maka puasa kita hari arafah besok terutama bagi yang tidak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya dia hanya berpuasa tanggal 9-nya saja, hari Arafah besok, bagi kita yang berada di Indonesia, maka tidak jadi masalah. Kenapa hadisnya apa? Hadisnya lemah, hadis larangan tentang puasa, hari Sabtu hadisnya apa? Lemah menurut dua pendapat ini. Yaitu Imam Ibn Bas dan Imam Ibn Wasimi, dan kebanyakan para ulama di Arab Saudi. Sedangkan Muhammad Ibn Rahimahullah Ta'ala menyatakan hadis ini sahih, lalu bagaimana solusinya? kan besok hari Sabtu berarti kita dilarang untuk berpuasa pas bertepatan dengan hari Arafah maka jawabannya sama dengan hari Jumat tadi kita berpuasa besok bukan karena Sabtunya akan tetapi karena karena hari Arafahnya nah seperti itu ya karena hari Arafahnya terakhir para ikhwah yang saya inginkan eh, ingin sampaikan dua hal yang pertama tanggal 10 Zulhijjah ya kita kan dianjurkan untuk bersegera melaksanakan sholat Id kemudian khutbah Idul Adha dan Nabi Muhammad SAW bukan kebiasaan beliau sebelum sholat Id dan khutbah Id beliau makan ini bukan puasa namanya bukan puasa ini yang saya ingin tekankan ini bukan puasa karena sebagian orang mengira itu adalah puasa enggak memang kebiasaan Rasulullah tidak makan sebelum sholat idul adha dan khutbah idul adha. Kenapa? Karena ikan beliau akan memakan dari daging, daging kurban. Lalu boleh, kada bolehkah kita nungkar uh, nasi kuning di wadah mau putri? Boleh. Ini eh, subhanallah. Apalagi ada Abi Salman sekarang. Boleh. Ya, tidak mengapa para ikhwas sekalian. Kalau seandainya orang mungkin pagi-pagi lapar, tidak mengapa. Ya. Tetapi kebiasaan Rasulullah, beliau kalau Idul Adha, beliau tidak tidak makan. Sampai beliau nantinya memakan daging, nah, seperti itu. Maka mun hendak uh, nasi kuning pakai daging, olah ya kan daging. Baik. Para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena namanya puasa itu dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari bukan puasa sampai jam 7 itu bukan puasa namanya nah, jadi ini kekeliruan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa termasuk perbuatan bid'ah dan ini ternyata orang yang sudah ngaji juga masih melakukan seperti ini adalah dia bersikap bunglon dalam permasalahan sekarang yang terjadi ini sekarang dia puasa. Kalau ditanya puasa apa pian? Puasa hari Arafah. Kenapa? Karena mengikuti Arab Saudi sekarang berwukuf di Arafah. Esok, bang, hari raya kah? Ada. Kenapa? Karena pemerintah hari rayanya hari Ahad. Ini tidak pernah ada di zaman manapun. Ya? Yang pendapat seperti ini nggak ada zaman manapun. Karena setelah tanggal 9 Dhul Hijjah, besoknya Idul Adha itu pasti. Nggak ada lusanya Idul Adha, nggak ada. Jadi ima kita memilih ikut pemerintah dan itu pendapat yang kita kuatkan atau ikut Arab Saudi sekalian yaitu ikut hari Jum, Sab, Jumat sekarang puasa hari Arafahnya Idul Adhanya hari hari Sabtu jangan setengah-setengah ini namanya bunglon setengah-setengah ya setengah empat Arab Saudi setengah empat pemerintah ini tidak benar ya dan pendapat ini tidak pernah dikerjakan oleh ulama-ulama para salafus saleh imma ikut di sana atau ikut di sini meskipun kita menguatkan pendapat bahwa saya orang yang di Indonesia yang tidak menaikkan ibadah haji ikut pemerintah Indonesia demikian Alhamdulillah selesai kajian tematik kita kajian Islam ilmiah seputar puasa di bulan Zulhijjah dan puasa Arafah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sebelum bertanya saya ingin menambahkan sedikit, ya. Kenapa atau apa hikmah dilarang berpuasa hari Sabtu? Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Ya, kenapa dilarang berpuasa hari Sabtu? Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, "Wa makna karahatihi fi hadza an rajulu as-sabt yahuda Dan makna dibencinya berpuasa pada hari ini yaitu seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu karena kaum Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Nah, itu dia. Ya Sebabnya dilarang berpuasa hari Sabtu itu karena kaum Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Begitu juga per per perkataan Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah. Ya di dalam kitab beliau Kitab Syam dari Syarah um al-Umdah. li ahlil kitab karena dia hari id bagi ahlul kitab setiap minggunya. فَقَصْدُهُ بِالصَّوْمِ دُونَ غَيْرِهِ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُ فَكُرِهَ ذَلِكَ كَمَا كُرِهَ إِفْرَادُ عَشُورَ بِالتَّعْظِيمِ لِمَّا لَمَّا عَظَّمَهُ الْأَهْلُ الْكِتَابِ Maka, bermaksud bertujuan, berpuasa hari Sabtu, dan tidak berpuasa pada selainnya, sebagai pengagungan hari Sabtu tersebut. Maka dimakruhkan, dibenci sebagaimana dibenci untuk berpuasa pada hari Ashura sebagai pengagungan hari yang diagungkan oleh ahlul ahlul kita nah ini hikmah dari dilarangnya berpuasa pada hari pada hari Sabtu wallahu alam nah. ya Ustaz, uh, nah. ada pertanyaan uh, dari beberapa pertanyaan ini mungkin ada yang beberapa sama uh, yang pertama uh, Assalamualaikum Ustaz Uh, kaum muslimin harus taat memimpin kecuali dalam perbuatan maksiat. Pada perbedaan penetapan puasa hari Arafah dan Idul Adha, ada perbedaan di antara pemerintah dan ormas. Apa batasan maksiat itu dalam hal ini? Karena sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan maksiat karena meninggalkan hukum Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Para ikhwah sekalian rahmati Allah, <tuh> tidak ada hubungannya meninggalkan hukum Allah dengan ru'ya. Tetap dalam hal ini kita mentaati pemerintah, meninggalkan hukum Allah sebuah maksiat, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan dalam menentukan awal bulan untuk Ramadan, untuk Idul Hijjah, untuk Idul fitur Idul Adha, mereka pemerintah benar tidak bermaksiat. Maka pendapat yang paling pantas adalah mengikuti pemerintah dalam keputusannya. Apa sih susahnya mengikuti pemerintah dalam keputusannya? Enggak ada yang susah dan mereka di Indonesia khususnya mereka melakukannya dengan cara yang cara yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan ru'ya dengan apa ru'ya. Ya Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Gema Madinah. saya mengikuti pemerintah tetapi saya terlanjur berkurban di tempat yang melaksanakan hari hari Sabtu. Solusinya bagaimana Ustaz? Apa bertakwa semampunya atau bagaimana Ustaz? Iya. Solusinya adalah dia bisa mengambil e, dua solusi. Yang pertama, karena tidak diperbolehkan untuk berkurban sebelum waktunya, sedangkan Sabtu adalah masih hari Arafah bagi yang berhari raya bersama pemerintah, maka pada saat itu para ikhwas kalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa mengambil kurban tersebut dan kemudian dipindahkan kepada hari Ahad. Ini solusi pertama. Solusi yang kedua yaitu dia sembelih kurbannya hari Ahad. Solusi yang kedua yaitu dia sembelih kurbannya hari Ahad terutama yang bertepatan dengan tahun ini. Ya. Demikian wallahu alam kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته